Assalamualaikum, saya sekarang akan review tema lagi. Sebelumnya kita bisa dapetin tema-tema ini di MIUI Theme Mode. Linknya akan saya tulis di deskripsinya ya. Di sini tempat para kumpulnya author-author tema yang bisa kita dapetin, ada yang berbayar juga ada yang gratisan. Yang akan saya review yaitu Rossi Edition Light Mode Pre-Version. Jadi bisa dapetin langsung nanti. Kemudian ini karyanya dari Anonim 2504 dibantu buat animasi lock screen dari Bayang Semu dan icon dari Cahmu. Special thanks juga untuk tim yang lain. Tampilannya seperti ini awal ya, widget jam berubah, icon berubah, dan lainnya gue ikut berubah. Dimana tampilan Rossi juga dengan sponsor Petronasnya yang baru ya, jadi tampilannya wallpaper baru. Cek langsung, pertama yang saya cek yaitu notifikasi. Nah seperti ini tembus sampai notifikasi ya. Ada logo Rossi dengan sponsor Petronasnya dan quick setting juga seperti ini, berubah tembus sampai di quick setting, sampai di icon-iconnya pun ikut berubah. Kalau kita klik dia warna hijau, kalau nggak aktif dia warna hitam. Dan untuk pengaturan cahaya juga dia menjadi warna hijau ya. Untuk di recent apps tampilannya juga tembus seperti ini, iconnya ikut berubah, tombol pembersih juga ikut berubah jadi icon 46. Masuk di aplikasi Xiaomi seperti setting jadi Rossi Edition ya, dimana ini gambarnya di bawah ya, biasanya di atas, ini modelnya di bawah ya, jadi menu kita di atas dan gambar Rossi di bawah dengan tanda tangannya. Icon-iconnya ikut berubah semua, tembus sampai icon-iconnya ya, ini sampai semua icon ikut mengikuti tema. Dan perangkat saya infonya dia pun tembus sampai di sini jadi Rossi Edition ya, dari MIUI version ya. Sementara itu quick ball juga tembus di sini menjadi warna hijau, icon-iconnya ikut berubah. Cek lagi aplikasi telepon, dia tembus seperti ini. Kalau kita pencet juga angkanya menjadi warna hijau. Kontak seperti ini tampilannya. Kalau kita buka info kontak, dia juga tembus seperti ini. Perpesanan seperti ini tampilannya. Kalau kita buka chatting, dia seperti ini tampilannya. Cek juga aplikasi-aplikasi bawaan Xiaomi lain, kayak perekam layar, dia sudah tembus sampai di pengaturan perekam layar juga. Kemudian di manajer telepon, pengaturannya tembus sampai di icon pembersih juga ikut tembus ya. Aplikasi file manager juga tembus temanya. Kemudian unduhan, catatan, masukan, SIM toolkit, dan galeri juga tembus, dan APK tema pun juga ikut tembus seperti ini ya. Kemudian cek untuk tombol ini WhatsApp-nya. Nah, WhatsApp juga tembus ya. Jadi ini tema gratisan tapi bisa tembus sampai WhatsApp ya. Lumayan bagus ya. Dengan tombol volume juga tembus seperti ini jadi warna hijau dan putih kalau nggak aktif ya. Jadi seperti ini tampilannya. Dan terakhir juga ini tembus sampai buat animasi ya. Ini akan coba saya reboot. Tampilan buat animasinya pun ikut berubah ya. Jadi luar biasa bagus tema ini, sampai dibuat animasi pun tembus temanya, walaupun tema gratisan. Dan tampilan lock screennya seperti ini ya. Oke ya, gitu aja satu tema yang saya coba review, yaitu Rossi Edition. Kalau mau join silahkan, nanti saya tulis link deskripsi. Makasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.